Megawati akan tentukan sendiri cawapres untuk Ganjar. Realisasikan ke seluruh pelosok negeri siapa yang akan dijadikan calon presiden dari PDI Perjuangan, yaitu bernama Pak Ganjar Pranowo. Kemarin telah kita bahas Pak Ganjar ini mau ditampilkan seperti apa. Dan saya dengan yakin, aku yakin, saya mengatakan tampilkan Pak Ganjar itu dengan otentik, rasional, dan sesuai dengan karakternya yang menyatu dengan akar rumput. Sebab kalau kita melihat Bung Karno dari sejak muda sampai beliau wafat, beliau dapat menampilkan yang namanya diri beliau, Bung Karno adalah Bung Karno. Yang sempat direkam oleh media asing, Straits Times, dan juga muncul di podcast jurnalis Tempo yang mengatakan seolah-olah ada semacam kontrak politik yang mengikat Ganjar dengan Ibu Mega. Memang Mas Ganjar sudah membantah kontrak politik tersebut, tetapi menurut pernyataan dua media tadi, kontrak politik itu ada dan berdasarkan informasi dari elit PD Perjuangan yang tidak mau disebut namanya. Nah, kontrak politik itu kira-kira membatasi peran dari Ganjar untuk ikut menentukan pencapresan sekaligus nama cawapres maupun kabinet mendatang. Nah, ini yang kemudian dianggap membuat hubungan kedua tokoh penting ini menjadi agak renggang. Meskipun kemudian dalam acara Rakernas kemarin itu ada semacam redemonstrasi keakraban. Tapi lagi-lagi sudah ada kesan yang seolah-olah mengkonfirmasi penentuan cawapres termasuk juga kabinet mendatang jika Mas Ganjar menang, itu peran Pak Jokowi diminimalkan. Nah, lepas dari apakah ini benar atau tidak, tetapi isu ini itu kan bersamaan dengan makin kuatnya seolah-olah endorsement Presiden Jokowi mengarah ke Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya kan ya, apakah ruang gerak yang makin terbatas buat Presiden Jokowi untuk ikut serta ya menentukan pendamping Mas Ganjar itu kemudian membuat dirinya tanda kutip beralih ke calon lain? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta semua pihak bersabar menunggu sosok bakal calon wakil presiden cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Putri Bung Karno itu menyatakan akan menentukan sendiri pendamping Ganjar karena PDI Perjuangan memiliki privilege untuk mengusung satu pasang capres-cawapres tanpa harus didukung partai politik lain. Kalau ditanya tanggalnya, ya tunggu aja dulu. Tentu siapa orangnya, ya tunggu aja dulu. Ujar Megawati seusai menandatangani nota kesepahaman dengan Partai Persatuan Indonesia Perindo di kantor PDI Perjuangan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Perindo Hari Tanu Sudipyo menyatakan dukungan Perindo untuk Ganjar dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Megawati kemudian mengutip pernyataan Hari Tanu bahwa PDI Perjuangan sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20%. Kursi DPR untuk mengusung pasangan capres-cawapres, hal itu yang membuat Megawati percaya diri dalam menentukan sosok cawapres untuk menjadi pasangan Ganjar. Jadi dengan demikian sudah banyak toh nama yang saya dengar, ada yang disampaikan, ya tapi kan saya boleh dong pilih sendiri. Kalau saya mau milih sendiri, lalu ada aturan nggak boleh. Sangat boleh, makanya saya dengarkan dulu. Jangan nanya lagi ya, nanti kapan mengumumkan cawapres. Ujar Megawati. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebelumnya mengungkap 6 dari 10 nama kandidat cawapres untuk Ganjar Pranowo. 6 nama tersebut terdiri atas kalangan menteri, ketua umum, partai politik hingga kepala daerah. Dari sektor menteri ada nama Mahfud MD, Erick Thohir, Airlangga, Hartarto, dan Sandiaga Salahuddin Uno. Selanjutnya dari kelompok partai politik ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sementara itu dari kalangan kepala daerah ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang kini menjadi politikus Golkar. Nama-nama itu ya termasuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan, ujar Puan.
Perindo resmi menaikkan kerjasama politik dengan PD Perjuangan pada Jumat di kantor DPP PDI Perjuangan. Salah satu alasan Haritanu turut mendukung Ganjar Pranowo karena bakal capres dari PDI Perjuangan itu ia nilai berkomitmen melanjutkan program Jokowi.